Partai Perindo berkomitmen untuk mesejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui berbagai macam program. Di sejumlah daerah, Partai Perindo membagikan gerobak gratis bagi para pedagang. Partai Perindo berkomitmen untuk mesejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui berbagai macam program partai. Partai yang dipimpin Haritanu Sudibyo ini ingin berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Di Sidoarjo, Jawa Timur, DPD Perindo Sidoarjo memberikan bantuan gerobak gratis kepada 8 pedagang kecil. Penyerahan gerobak ini dilakukan di depan kantor DPD Perindo Sidoarjo. Pemberian gerobak disambut antusias oleh para pedagang. Mereka merasa terbantu dengan adanya program UMKM Partai Perindo. Ini tujuannya adalah untuk membantu mesejahterakan masyarakat untuk meningkatkan satu tingkat dari keadaan sekarang menjadi akan lebih baik. Untuk Partai Perindo, semoga jaya selalu, makmur, dan lebih maju dari saat ini dan untuk seterusnya. Di Pemalang, Jawa Tengah, organisasi Sayap Perindo, Barisan Penjaga atau Baja Perindo Pemalang memberikan santunan kepada 60 anak yatim piatu. Pemberian santunan dilakukan di Desa Asem Doyong, Kecamatan Taman Pemalang. Wajah anak-anak ini terlihat bahagia setelah mendapat santunan dan bingkisan dari Partai Perindo. Biarlah ini menjadi suatu contoh bagi kader Perindo yang lain, di mana kepedulian dari kader Baja sangat bagus, sehingga semakin hari akan semakin nyata kinerja Perindo dan kiprah Perindo di tengah masyarakat. Partai Perindo berkomitmen untuk terus memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Ini sejalan dengan visi yang diusung Perindo untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.